Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid menyatakan siap mendampingi bakal calon Presiden Ganjar Pranowo jika kampanye di Jawa Timur pada pemilu 2023 nanti. Pemirsa, hal ini disampaikan Yeni Wahid dalam sesi tanya-jawab dengan media bersama Ganjar dan istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain menemani pada saat kampanye, Yeni juga menyatakan bersedia menemani Ganjar ke makam Gus Dur di Jalan Irian Jaya Teguireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sementara itu Ganjar menyebut pernah berziarah ke makam Gus Dur pada April 2022 lalu, namun saat itu Ganjar datang seorang diri tanpa didampingi oleh Yeni Wahid. Ganjar berencana mengajak Yeni berziarah bersama setelah purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September mendatang. Iya. Oke. Okay. Tapi saya siap Mas Ganjar kan nanti kalau mau ke makam Gus Dur juga saya dampingi pastinya. Keluarga. Dulu saya ke sana enggak dampingi soalnya. Iya. Besok sana lagi lah. Tunggu pensiun dulu. Iya. Kalau kemarin kan sebelum pensiun, nanti setelah pensiun mau tak ajak Mbak Yeni. Nanti jalan-jalan di Jawa Timur saya temenin. Mas Ganjar.